Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratnawati, Kepala SD Negeri 001 Balikpapan Selatan. Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena menggunakan aplikasi digital yang dikelola oleh Kelas Pintar, sehingga tidak lagi menggunakan naskah soal berupa lembaran kertas, tetapi langsung mengerjakan soal dari handphone atau Chromebook dengan akun yang dimiliki oleh siswa dan login dengan nomor ujian yang sudah disetting dari aplikasi Kelas Pintar. Uji kompetensi yang selanjutnya disebut UKA adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk semua kelompok muatan pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar yang telah dilaksanakan atau dilakukan selama 6 tahun. Sebelum pelaksanaan uji KOM, tentunya Bapak Ibu Guru kelas 6 telah memberikan pendalaman materi-materi soal. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru juga melaksanakan kegiatan tryout menggunakan handphone dan Chromebook. Kegiatan doa bersama sebelum uji kompetensi dilakukan pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Dihadiri oleh pengawas sekolah, pengawas agama, orang tua murid masing-masing, dan siswa-siswi kelas 6. Sebelum doa bersama, orang tua dan siswa mendapatkan motivasi dari Dr. Haji Sartono. Semoga anak-anak lulus dengan nilai terbaik sesuai harapan kita semua, melanjutkan ke jenjang sekolah sesuai yang mereka inginkan. Terima kasih kepada orang tua murid kelas 6, Bapak Ibu Guru kelas 6, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan dinas terkait, dan Kelas Pintar Indonesia yang telah mensukseskan dan melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.